semuanya, senang banget hari ini Pastor Andy disapa dengan yang terkasih Ibu Yolanda. Beliau bertugas dari Kemendagri. Ya, mungkin bisa jelaskan sebagai apa di sana, dan atau mungkin menyapa lo pemirsa sekalian. Halo, shalom semua. Yang diberkati Tuhan, perkenalkan saya dengan Ibu Yolanda. Saya bertugas di Jakarta di Kementerian Dalam Negeri, datang ke sini untuk berbincang-bincang ya, dengan Pak Andi begitu. Ya. Terima kasih Ibu Kementerian Dalam Negeri, Ibu Yolanda bisa berkunjung ke sini. Kiranya apa yang Ibu bisa share itu bisa saling memberkati dan menguatkan. Baik Pak. Iya. Salah satu mungkin terkait isu kemarin. Sudah tutup. Bukan isu. Okay. Sudah tutup. Iya. Ya, ini ya. Iya. Tutup ya. Iya. Dan dalam hal ini Pak Andi juga menerima dengan lapang dada. Iya. Menerima dengan lapang. Dengan rendah hati. Iya. Untuk kebaikan atau ketertiban. Betul, ya? Untuk kebaikan bersama ya, menurut informasi supaya untuk apa? Keteduhan kota gitu. Iya. Dan saya doakan semoga itu bukan bagian dari rancangan manusia, tapi itu bagian dari rancangan Tuhan itu sendiri. Kita enggak tahu. Ya. Apa yang ada di belakang dari apa yang terjadi gitu ya. Yang pasti saya melihat bahwa berkat Tuhan melalui tangan Pak Andi, Tuhan percayakan banyak memberkati banyak orang. Sama-sama Ibu. Jadi semoga ada rencana Tuhan yang indah di balik apa yang sudah terjadi gitu. Ya. Saya yakin. Ya. Semoga Pak Andi dan keluarga dan orang-orang yang di sekeliling Pak Andi maupun apa yang ada di kota ini menjadi berkat, saluran berkat. Iya. Kalau Ibu sendiri dari sebagai apa? Saya belum lihat. Kalau saya, dapatnya ya saya. Saya itu Ibu. Honda Christina Yolanda. Kita dipanggil Yolanda. Ibu Yolanda, apa Ibu sebagai apa di Kementerian? Kalau saya di sana sebagai analisa ahli muda di penanganan konflik sosial. Wow. Jadi kami di Direktorat Kewaspadaan Nasional. Wow, Ibu Yolanda di bagian Direktorat Kewaspadaan Nasional untuk apa tadi, antisipasi apa? Jadi kita bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap konflik, jadi keamanan lah. Iya. Jadi ini sepertinya bukan kebetulan, tetapi saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti tadi kata Ibu Yolanda, biarlah ini menjadi sebuah desain ilahi. Segala sesuatu terjadi, saya percaya seizin Tuhan. Karena hidup kami sebagai orang percaya adalah milik Tuhan Yesus. Dan dipertemukan Ibu Yolanda, puji syukur banget. Ngeri juga Ibu, masih kita lihatnya muda tapi dipercaya sebagai apa, pengendali konflik gitu ya. Ya, salah satu diri tadinya saya tuh udah beberapa kali pindah bidang gitu, dan terakhir dipercayakan di Direktur Kewaspadaan Nasional di bidang Subdirektorat Penanganan Konflik gitu. Subdirektorat Penanganan konflik itu nasional ya? Nasional. Berarti banyak kes-kes yang konflik itu apa, Ibu? Ada khusus untuk apa, memprofiling atau mendengar atau Ibu punya? Ya, jadi kalau apa itu terkait penanganan konflik itu kita punya semacam tim terpadu penanganan konflik. Itu seluruh Indonesia tersebar ya? Seluruh Indonesia. Ya. Kepala daerah itu sebagai ketua. Jadi apa namanya
ketua tim untuk penanganan menteri. Yeah. Nah, kalau kita di provinsi, gubernur sebagai ketuanya. Oh iya iya iya. Kabupaten kota, bupati maupun wali kota. Bukan IKN juga nama programnya, oh, tapi iya, bukan ibu kota negara gitu. Iya iya iya. Tapi indeks kewaspadaan nasional. Gitu. Wah, jadi Ibu Yolanda ini juga punya program IKN, tapi Indeks Kewaspadaan Nasional. Sebuah hal yang berharga, berkenan dikunjungi oleh Ibu Yolanda di tempat ini. Kiranya kunjungan beliau membawa keberkahan bagi kami semuanya, bagi pelayanan ini, dan juga bagi Kalimantan Timur ya, pastinya. Dan bagi Indonesia dong, keren. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus.